Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video thugh live dengan aplikasi kine. Ini yang pertama, kita buka aplikasi kine ya. Ya, kita pencet ini tengah, lalu tambah media, pilih video yang akan dibikin thugh live. Tab bagian yang akan dibuat video thugh live-nya di sini, lalu pencet lambang gunting, lalu pencet bagi dan sisihkan bingkai tahu. Potong di pasir ini gambarnya sampai kembali saja. Sudah, sudah oke. Ya, ini hasilnya. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.